ada apa, Kenzi? Ada satu produk yang bagus banget. Ya, yang gue pakai berulang-ulang kali. Tapi mohon maaf, gue mau kritik sekritik-kritiknya. Tapi gue agak emosi, banget. Lu tau kesabaran gue tipis banget ya, Baginda. Packagingnya tuh disemprot berulang kali tuh susah banget. Ya Tuhan, Baginda Maraja mau minta maaf sama Kenzi. Sampai buat emosi. Gara-gara eye creamnya finally found you. Ini isinya sulit banget keluar. Tapi bagi nama raja paham, gak cuma Kenzi yang ngerasain hal itu. Konsumennya finally found you yang lain juga yang udah beli dan susah ngepumpnya. Tolong dong taruh di kolom komen. Mau tahu kenapa pumpnya itu sulit banget keluar? Karena dia dalam bentuk airless packaging seperti ini. Dan bagi nama raja kemarin pilih packaging yang ukurannya terlalu besar. Saya pun mau minta maaf sama semua konsumennya finally found you yang jarinya sekarang udah berotot gara-gara ngepump eye creamnya finally found you. Udah muncul bicep belum di jarinya, bercanda. Tapi bagi nama raja punya kabar baik, nanti 10-10 eye creamnya finally found you akan restock dengan packaging baru. Formula dan isinya akan tetap sama, 20 gram. Gak akan ada lagi itu keluhan eye creamnya sulit keluar. Tapi terlepas dari packagingnya, formulanya gong banget kan? Buat bantu pudarin mata panda dan bantu mengurangi tampilan kerutan di area bawah mata. Register di link berikut sekarang juga, nanti 10-10 bagi nama raja bakal live. Dan dapetin harga spesial discount. Jangan lupa follow. Bye-bye. My eyes have finally found you.